Nah, buat kalian yang pengen wisata adventure bareng keluarga, kalian bisa menyewa ATV di Arjuna Geopark. Langsung aja kalian hubungi kasir ya, kasir kafe. Langsung kalian beli tiketnya. Harganya Rp50.000 aja untuk 2 kali putaran. Nah, kayaknya kita mau coba ini. Airport, guys. Halo, lanjut. Yo! Oke, kita berada di Arjuna Geopark di Wisata Agro Wonosari. Jadi kita baru tahu nih kalau view cafe ini ya. Ada sarana adventure-nya nih, ATV. Oke, kita coba untuk beli tiketnya tuh. Ini view-nya keren tuh, teman-teman. Ini adalah Arjuna Geopark View Cafe. Banyak sekali spot fotonya dari balon udara, kincir dan lain-lain. Oke, kita beli tiketnya di dalam ini ya, Arjuna Geopark-nya di indoor-nya. Jadi di minibar. Harga tiketnya Rp50.000 untuk 2 kali putaran. Yuk. Ya, mantap ya view-nya Gunung Arjuna. Banyak sekali spot fotonya. Keren nih, mantap-mantap. Yuk, kita langsung fokus ke ATV, ATV, ATV. Isi banget. Ya. Yuk, ini. Nah, ini ya tempat ATV-nya ada di sini. Yang ini ya. Oke, kita cobain ATV-nya ya. Halo, Dek. Gimana? Naik apa, Dek? ATV. ATV apa? ATV. Kita naik ATV, guys. Kita cobain ATV-nya ya. Nah, cara nyalainnya. Ayo, Dek. Putar. Klik. Udah. Terus okay. Kita rem. Lalu start. Gini ya. Harus direm dulu baru bisa di start. Ya, kita diberi kesempatan 2 putaran ya. Tapi biasanya putaran pertama masih adaptasi, putaran kedua kalian pasti bisa menyesuaikan dengan medan yang ya lumayan menantang nih ya. Jalannya naik turun, jadi berkontur ya karena di sini eks kebun jeruk, ini ada kontur-konturnya. Dadah. Ini Gunung Arjuna ya, guys. Kita ber-ATV ya. Gunung Arjuna. Mantap. Yuk, kita nanjak ya. Udah setengah putaran tapi udah adaptasi ya, mantap.
ternyata seru ya teman-teman. Kita adventure-an di kafe. Ini kafe tapi lengkap ya. Ada view-nya, ada spot selfie-nya. Lalu view-nya itu Gunung Arjuna ya, keren, mantep. Dan di sini ada adventure pakai ATV bareng keluarga seperti ini. Dan jalurnya juga fun ya. Lumayan apa ya, menantang tapi tetap safe. Saya rekomendasikan lah kalian untuk datang ke tempat ini karena kalau kalian bandingkan dengan tempat wisata di sekitar Malang ya. Di wisata Gro Wonosari khususnya di Arjuna Geopark ini tiketnya sangat-sangat terjangkau kalau dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di Kota Malang. Dan juga untuk wahana-wahananya, makanannya juga semuanya mantep tapi tetap terjangkau ya teman-teman. Jadi pastikan kalian ajak keluarga ke sini, dijamin gak bikin kantong bolong dan juga kalian dapat funnya. Oke teman-teman, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah deh.